إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita mari banyak bersyukur dan bertakwa kepada Allah, terutamanya pada hari ini di mana mengingatkan kita kepada Hajjatul Wida, Hajjatul Wada yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah haji dia sekali sahaja dalam hidup dia, iaitu dia terkenal dengan haji perpisahan. Maka untuk apa dia dijadikan satu contoh kepada ummah yang dilakukan oleh Nabi yang paling mulia, paling afdal sekali ini, maka Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya melakukan haji dalam keadaan masa yang paling afdal sekali, iaitu di mana berkumpulnya dua hari raya. Hari raya yang pertama ialah apa dia, hari Jumaat, dan hari yang raya yang kedua ialah hari Arafah. Rasulullah buat sekali haji dan dia, tetapi haji yang penuh dengan kualiti, haji yang penuh dengan cukup sempurna, iaitu terkumpulnya, capurnya di antara Arafah dengan Alhamdulillah. Kumpulnya hari Arafah dengan hari Jumaat. Seperti hari ini lah. Dia di antara apa dia dikatakan sebagai Al-Hajjul Akbar. Alhamdulillah. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita ambil peluang pada hari ini untuk kita nak kauk sebanyak mungkin kebajikan, kebaikan, fadilat-fadilat yang ada pada hari ini. Kalau lepas dah tu lepas je lah. Lepas hari lepas dah, tapi jangan kita luput. Beberapa saat sahaja lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi fadilat pada kita, terutamanya 10 awal Zulhijjah ini. Banyak di kalangan kita apa dia duduk cari-cari Lailatul Qadar pada hari Jumaat, pada hari apa dia bulan Ramadan yang telah lepas. Di sini cuba kita mari buat renungan untuk nak buat perbezaan di antara Lailatul Qadar dengan Yaumul Arafah. Lailatul Qadar berlaku hanya satu malam dan bermulanya balik malam lepas pada jatuh matahari, kemudian berakhir pada malam yang sama, iaitu naiknya fajar subuh. Jarak masa dianya lebih kurang 10 jam lebih-lebih pada pada tempat kita. Sedangkan Arafah berpanjangan sampai ke 24 J. Kerana hari Arafah, masuknya Arafah tu pada sebelah malam, pada sebelah malam hari yang ke-8 Zulhijjah,
maghrib selepas pada jatuh matahari apa dia hari yang kelapai Zulhijjah, sampai ke jatuh matahari 9 Zulhijjah, itu dikatakan Arafah. Maka jarak masanya panjang lebih daripada Lailatul Qadar. Maknanya hari Arafah sehari semalam 24 je, Lailatul Qadar hanya sebelah malam sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merahsiakan Lailatul Qadar dengan adanya hikmah-hikmah yang tersendiri. Tak tentu hari mana Lailatul Qadar. Ulama pun ada berselisih pendapat daripada hari pertama lagi pada bulan Ramadan, pada 20, 21, 23, 25 sampai ke, ada setengah ulama sebut kata Lailatul Qadar akan berpindah daripada tahun ke tahun yang lain sehingga luar pada bulan Ramadan pun. Ada juga pendapat ulama yang berselisih sampai tanggal tu. Banyak pendapat. Tetapi yang pentingnya tidak ada siapa yang boleh menentukan Lailatul Qadar kecuali dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan dengan alamat-alamat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Lailatul Qadar, seperti mana yang kita tahu. Nah, kita boleh cek pagi, matahari, mendung dan sebagainya. Tapi apabila kita dah tahu, maknanya mungkin masa berlalu. Masa berlalu dah, tengok pagi esok baru tahu. Tu pun sebagai husnuzan, bukan dalam sepengkak yakin, tak ada yakin. Nah, masing-masing dia panggil apa dia beri khabar gembira sahaja. Nah, untuk nak menentukan Lailatul Qadar. Sedangkan Arafah, hari Arafah, Allah beri ketentuan kepada manusia sendiri yang boleh menentukan hari Arafah. Kita sendiri di Mekah, dia tengok anak bulan, dia kapal semua, dia prakat hari Arafah tu, maknanya manusia, sama ada manusia tu dalam bentuk pertubuhan, negeri, negara, pemimpin dan sebagainya. Tapi manusia yang boleh menentukan hari Arafah. Sedangkan Lailatul Qadar ini adalah rahsia Allah yang tidak beri kepada siapa pun. Arafah manusia yang boleh menentukan. Esok satu Arafah, satu Zulhijjah, dua Zulhijjah, sembilan Zulhijjah. Menentunya siapa? Manusia. Ini di antara perbezaan Lailatul Qadar dengan Arafah. Perbezaan yang ketiga, seperti mana yang saya tahu saya sebut saat ini, maknanya pendapat banyak. Lailatul Qadar banyak pendapat-pendapat, hari itu, hari itu, hari itu. Tapi hari Arafah ni mungkin ada dua pendapat sahaja. Yang pertamanya, hari Arafah mengikut orang Arafah wukuf di Mekah. Tak kira hari mana-mana. Maka apabila orang wukuf di hari Arafah, maka itulah Arafah. Ulama itu yang pertama. Yang keduanya ialah mengikut kawasan masing-masing. Dalam kitab fiqh dia sebut dengan matlaq masing-masing, apa dia mengikut pemimpin-pemimpin masing-masing. Itu saja dua pendapat ni ya. Walaupun dalam orang panggil dengan kemajuan-kemajuan zaman sekarang, learning, tidak mungkin umat Islam nak berpecah lagi dalam bab hari Arafah. Mungkin berlaku pada masa 100 tahun dulu, 200 tahun dulu. Dalam satu kampung pun tak boleh nak tahu berita, lambat nak pergi. Tak tahu, dalam Mekah sendiri pun tak tahu, di bucu Mekah, hujung Mekah, tak berita tak siapa. Apatah lagi daripada Mekah ke Madinah, apatah lagi Mekah dengan Basrah, dengan Syam. Jarak masa berjalan, berita itu begitu jauh dan lambat. Tetapi sekarang ini tidak mungkin. Bahkan sekarang lah ni kita boleh live shot, kita boleh berhubung dengan anak waris warah, cucu mak kita. Kata mereka sedang berada di wukuf di Arafah dah sekarang. Maka bagaimana kita nak participate? Bagaimana kita nak buat satu andai yang kata tidak berlaku? Tak boleh jadi dengan akal
Manusia pun tak boleh nak terima dah. Dia benar-benar hari Arafah. Yaumu Arafah, Arafah yauma tu'arifun. Hari Arafah ialah hari di mana kamu apa dia berwukuf di Arafah. Tetapi kita tinggallah kedua-dua apa dia masalah yang pentingnya untuk nak mai beza. Nah, di antara Lailatul Qadar dengan hari Arafah tu. Nah, yang pentingnya kita boleh melakukan siam puasa bersama dengan apa dia hari-hari yang orang sedang berwukuf di Arafah. Yang keempat, Lailatul Qadar terlebih mulia, disebut dalam Al-Quran khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, alfi syahr. 1000 bulan lebih baik pada satu malam Lailatul Qadar. Tetapi hari Arafah sebut kata tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih disukai oleh Allah lebih daripada hari ini lagi. Lebih pada 10 awal termasuk hari Arafah. Tak ada dah. Siapakah sahabat akhirnya? Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Walaupun siapakah jihad fi sabilillah, maka Rasulullah kata ya, jawab walal jihadu fi sabilillah. Kecuali seseorang itu dia keluar daripada rumah dia dengan diri dia, dengan tubuh badan dia, dengan harta dia, lepas tu dia tak bawa kelik sekarang pun. Tubuh badan dia pun dia tak bawa kelik, harta dia pun tak bawa kelik, kena samung ke ataupun siapakah dia mati ke. Itu saja fadilah hak tak boleh nak lawan pada hari 10 awal Zulhijjah. Jadi kelebihannya kita boleh tahu di antara 1000 bulan satu malam Lailatul Qadar dengan amalan yang paling baik, amal soleh yang paling baik sekali yang dilakukan, tidak ada kecuali pada hari-hari ini. Jadi kita tengok siap apa dia amal soleh. Kalau kita nak bilas sosok tu, siapakah 300 amalan, 300-400 amalan pun boleh lagi. Siapakah kita buat sapah di jalan raya, siapakah kita wisalah kepada orang kenal kita tak kenal, siapakah kita beri senyuman, kita nasihat, kita jawab azan, kita duduk lepas sembahyang berdoa, kita buat baik kepada ayah dan ibu, kita buat baik dengan bekas kawan saing ayah dan ibu kita yang telah mati, kita pergi cari saing-saing ayah-ayah kita, nah dia buat baik dengan dia. Kesemuanya ini dikatakan al-amalus salih. Yang keseterusnya, hari Arafah merupakan hari yang Allah sendiri berbangga. Lailatul Qadar, malaikat bangganya turun daripada langit, lebih daripada, banyak daripada pasir dalam laut, dalam dunia ni. Dalam hadis ayat kata malaikat turun pada Lailatul Qadar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Arafah, Allah sendiri yang berbangga dengan malaikat, di depan malaikat. Allah berbangga dengan malaikat melihat hamba-hamba dia tu bertadarruk dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri. Lepas pada tu Allah tanya, "Ma arada haula?" Hey malaikat, gapo dia mau duduk kacau duk nok sangat tu? Demo-demo tu hamba-hamba ku duk nok gapo sangat? Allah tanya soalan ini sebagai satu apa yang panggil rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak mengampunkan dosa-dosa hamba-hamba yang tadarruk dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerdekakan hamba dia daripada api neraka sebanyak-banyaknya, tidak ada dah hari ini, hari Arafah. Tak ada sebut pada Lailatul Qadar. Tetapi hari ini Rasulullah Nabi dalam hadis ada sebut, ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu Wa Taala merdekakan hamba dia daripada api neraka lebih banyak daripada hari ini. Kita rasa tak teluh lagi. Kita rasa Allah tak ada padu lagi. Siapa kita? Rau kerai. Kita kena tanya. Nah, sebab tu
apa dia, kita kena cari peluang. Nah, untuk kita dah tahu dah kata hari ini hari Arafah, maka tuntutlah nah doa-doa nah yang sepatutnya kita sebut. Nah. Allah Subhanahu wa taala nah banyak nah sebelum pada tutup doa. Khairud doa, doa yauma Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa doa hari Arafah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada disebut. Nah, sebaik-baik perkataan yang aku berkata. Nah. Dan para nabi berkata sebelum padaku ialah gapo dia doa gapo? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dikatakan doa walaupun dia tu zikir. Kenapa? Kerana zikir ini, doa ini sebagai mukaddimah aram pabut kepada doa. Sesiapa yang tidak orang panggil peheh dan beramal dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka sia-sia dia dalam doa tu. Siapa yang tak terlepas kih-kih dalam la ilaha illallah, maknanya dia masih lagi bersyirik, masih lagi ada cita-cita khurafat, masih ada lagi benda-benda yang dia rasa ada tenaga lain lebih khamak, lebih berjasa, lebih daripada Allah, maka doa-doa dia tu tak jadi, tak pakai. Sebab itu seafdal-afdal, sebaik-baik perkataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi kata nah sebelum pada ini ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak dalam hadis lain lagi kata ma ahalla muhillun qattu illa bushir wa ma kabbara mukabbirun qattu illa bushira qila bil jannah qala na'am. Tidak ada orang yang kata la ilaha illallah pun datang dunia ni pada hari ini, pada hari-hari seperti ini, kecuali dia diberi khabar gembira. Tidak ada orang yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar takbir, kecuali dia akan beri berita gembira. Sahabat tanya, gembira dengan syurga kah? Nah, makna sahabat apa dia, malaikat beri khabar gembira kepada orang yang kecek sana dengan syurga. Maka Nabi jawab kata qala na'am, ya, malaikat-malaikat beri berita ceng kau di kepada orang yang sebut la ilaha illallah, kepada orang yang kata Allahu Akbar pada hari ini, malaikat-malaikat beri gembira kepada orang yang kata demikian dengan syurga yang dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelimah mudah, perkataan yang cukup ringan pada mulut nak sebut, tetapi payah bagi Allah, bagi sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala menutup hati dia untuk nak tak terima kebenaran. Dia dah nak cari jalan lain, dia nak cari jalan payah apa dia syurga ni. Syurga ni mudah, walal jihadu fi sabilillah. Ni tengok masa-masa learning, tidak ada amalan yang lebih disukai lebih daripada kerja kebaikan pada masa-masa seperti ini. Siapakah berjihad? Hadis Nabi. Berjihad ni gapo? Masya-Allah. Kena luka, kena sabar, kena berak, kena ni, kena bertepuk, berdarah, mati. Tapi dengan hanya kata la ilaha illallah, dengan kata subhanallah, dengan kata la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu lebih disukai daripada semua amalan, kecuali orang yang berjihad patut mati. Hak tu ya. Sekarang ni ya, hak tidak boleh nak lawan dengan amalan yang baik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, mari kita ambil peluang cari retik jalan shortcut untuk nak masuk syurga ni. Witi ngai-ngai ni je kau sawan, au bai bang. Pentip kong Allah, jadi hadiah daripada Allah. Tak se lagi hak mudah-mudah nak cari hak ayah lagu mana. Tak itu. Ah, itu dia panggil
apa dia kelebihan-kelebihan. Dan yang akhirnya ialah pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran sebuah, seperti mana yang kita tahu, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sebuah, sama ada daripada Lauh Mahfuz kepada sama'i dunia, dengan sekaligus sama ada daripada sama'i dunia kepada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui perantaraan apa dia Jibril, maka kesemuanya dilakukan berlaku pada masa Lailatul Qadar. Tapi bila Lailatul Qadar kita tak tahu secara tepat. Tapi pentingnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tetapi saudara yang saya hormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini, menurunkan satu ayat sebagai satu moho patraptra, sedang ting kuam sumbun kong al-Islam ni, dua ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina, lakumul islama wa raditu lakumul islama dina. Allah turun ayat ni pada hari Arafah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, aku tahu bila turun ayat ini dan di mana turun ayat ini. Turun bila? Turun pada malam lepas jatuh matahari pada hari Arafah. Jadi semalam lah. Bukan tengah hari dah ayat ni. Ayat ni turun asyiyat Arafah. Maknanya apa dia, lepas maghrib sikit-sikit turunnya ayat ini. Ah, untuk nak prakat kata Islam ini telah pun sempurna. Siapakah orang-orang Yahudi mai duduk royak kata, wallahi sekiranya ayat ini diturunkan kepada kami, nescaya kami akan celem-celong, kami akan jadikan hari ini sebagai hari raya yang agung, yang amat besar. Itu orang Yahudi, dia tahu kelebihan ayat ini. Kerana ayat inilah seolah-olahnya mereka menunggu-nunggu, duduk tunggu-tunggu. Hak ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum ni. Dia duduk tunggu hak ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya turun kepada umat Nabi Muhammad, bukan kepada umat Injil dan umat Taurat. Ini di antara kelebihan dan perbezaan apa dia hari, apa dia Lailatul Qadar dengan Yaum Arafah. Yang pentingnya kedua-duanya adalah kebaikan dan merupakan sebagai satu petanda, satu tunjuk, petunjuk. Nah, kata betapa rahmat dan apa dia luasnya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Lailatul Qadar Allah mengampunkan segala dosa, nah, dengan amalan-amalan kita yang sikit melipat gandakan orang panggil amalan-amalan kita, maka hari Arafah Allah memperbanyakkan dia panggil orang-orang yang terlepas dan merdeka daripada api neraka. Kesemuanya untuk nak beri bayangan kepada kita betapa rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح شبابنا، اللهم احفظهم من كل سوء،
اللهم احفظهم من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا جميعا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.